sini. Dan ini hari ketiga kita sudah sampai di Pulau Bali. Dan saya sih senang banget sih karena akhirnya petualangan dimulai. Kita bisa mulai keliling daerah-daerah Bali yang kita inginkan. Dan target pertama kita hari ini adalah mengunjungi daerah selatan di Pulau Bali, yaitu ke daerah Nusa Dua. Salah satu tempat yang menurut kita penuh dengan pantai, penuh dengan pemandangan yang sangat-sangat indah. Dan yang ini kita lagi lewatin adalah salah satu tol kebanggaan rakyat Bali, yaitu tol di atas laut. Saya selama naik jalan tol ya, saya baru kali ini loh bawa mobil jalan tol ini benar-benar di atas laut. Pemandangannya sangat-sangat indah, bukan sekedar indah, menarik. Awan pun terlihat sangat-sangat cerah, biru, kiri kanan laut, dan sungguh sangat refreshing ya. Maksudnya saya senang bisa berkendara bawa mobil sendiri disertai dengan pemandangan yang menurut saya luar biasa indah. Dan ini termasuk dalam Indonesia loh, negeri kita sendiri. Jadi saya sangat bangga, saya sangat senang, saya sangat excited banget untuk lihat pemandangan laut di atas tol di atas laut ini gitu. Jadi luar biasa ya, proud of you Indonesia. Nah, saya kasih lihat dulu pemandangannya. Dan kita mau kemana sih? Sebenarnya kita mau ke arah Nusa Dua, kita mau makan siang. Karena tadi pagi cuacanya cukup mendung sehingga tadi hujan. Dan kita mau berangkat pagi pun juga tidak bisa. Setelah sudah mulai mereda, baru kita keluar. Nah, kita mau makan tempat makan yang tidak halal ya, karena ini adalah warung nasi babi ya. Buat teman-teman yang nanti yang mau skip silakan, tapi kalau yang mau lihat juga silakan, nggak masalah ya, karena ini tempat makan yang cukup legendaris di daerah sini. Nah, ini adalah warung nasi babi guling Pak Dobil ya. Ini lumayan rame ya. Sebagai informasi saja, di Nusa Dua daerahnya tidak terlalu rame, tapi begitu kita nyampe tempat makan ini ternyata tetap rame ya. Tempat makannya walaupun rame tetap mengikuti protokol ya, alias tidak terlalu berkerumunan dan ada orang yang masuk juga ada orang keluar. Jadi kita sangat nyaman selama makan di sini. Lalu ternyata di bagian belakangnya juga ada tempat yang lebih luas lagi. Saya kira cuma bagian depannya doang. Ya, selesai makan siang, kita mau lanjut nih ke Pantai Tanjung Benoa yang ada di Nusa Dua. Pantai Tanjung Benoa terkenal dengan olahraga sport waternya. Jadi, teman-teman yang mau main banana boat, teman-teman yang mau main diving, teman-teman yang mau main paralayang atau parasut air ya, itu ada di sana semua. Jadi, selama dari perjalanan ke arah sana, lalu lintasnya cukup lancar. Tapi saya baru sadari ternyata selama perjalanan ada motor yang mengikuti mobil kita. Jadi motor itu dari belakang mobil kita menyusul nih ke arah samping. Coba kalian bayangkan, dalam lagi mobil berjalan, tiba-tiba motor itu menyapa, "Pak, pak, pak." Kita bingung dong, akhirnya saya turunin kaca jendela, "Ya kenapa?" gitu kan. Ternyata dia menawarkan diskon untuk para tamu yang ingin main ke Tanjung Benoa. Tapi karena saya tidak takutnya kan lagi di jalan nih ya, akhirnya saya bilang, "Pak, nanti aja ya pak, tunggu kita sampai di tempatnya atau di pantainya." Dan akhirnya motor itu menjauh dari mobil kita juga gitu. Nah, tapi ternyata sampai di sana mungkin karena saking sepinya ya, PPKM atau kemarin kan Bali memang lagi sepi, akhirnya kita juga lihat kayaknya pantainya juga lagi kurang bersahabat nih, alias mungkin tidak baik untuk buat teman-teman yang bawa bayi atau anak-anak di bawah umur. Akhirnya kita memutuskan untuk pindah lokasi pantai karena di sana ternyata banyak kapal-kapal nelayan atau kapal-kapal yang lagi berlabuh sehingga tidak bisa untuk main di pinggir pantainya. Akhirnya kita memutuskan untuk pindah ke Pantai Suluban yang termasuk ada di pulau selatan Pulau Bali ini. Nah, sampai di Pantai Suluban ini, saya ingin merubah cara saya mengambil angle atau view-nya. Saya jadi
coba menggunakan action cam gitu kan. Lalu saya taruh di atas kepala saya dan menggunakan handphone untuk record. Tapi ternyata hasilnya tidak terlalu, ada sedikit kayak gambarnya beda gitu ya, yang bawa jadi ke atas dan seterusnya. Jadi kami mohon maaf, saya mohon maaf kalau teman-teman melihatnya sedikit aneh gitu. Tapi saya mau ceritain Pantai Suluban ini termasuk pantai yang belum terlalu diekspos untuk sebagai pantai komersial ya. Dan di sini termasuk pantai menurut saya sangat-sangat bagus, ciamik lah ya. Tapi untuk ke pantai ini kita mesti turunin anak-anak tangga yang lumayan cukup, dibilang terjal sih enggak ya, karena cukup lebar. Tapi memang ini turunnya agak ke bawah banget gitu loh. Jadi siapkan saja kaki yang kuat, dan kalau kalian nanti ujung-ujungnya pegel, siapkan saja lah ya salep untuk reda nyeri otot gitu. Nah, saya lihat di sini masih sangat-sangat bersih ya. Lalu di sebelah kanan ini ada monyet sih, tapi selama saya tadi kemarin di sana, untungnya nggak ada monyet gitu. Jadi saya turun dan turun gitu. Nah, di sini juga ternyata ada beberapa toko souvenir ya, walaupun tidak terlalu banyak, namun penjualnya cukup ramah. Jadi setiap pengunjung atau turis yang datang ke sini lewatin toko ini, walaupun mereka tidak mampir ke toko itu, mereka tetap say hi atau menyapa para turis yang datang. Dan mereka juga tidak terlalu, apa istilahnya, proaktif sampai kayak memaksa untuk harus beli toko ini. Tapi mereka memberikan senyum yang sangat luar biasa kepada kami yang baru datang ke sini. Nah, saya turun, terus turunin anak tangga ini dan sampailah ke hampir ujung atau area di pantai ini ya. Kalau kalian lihat, wah ini cukup turun ke bawah ya, tapi itu sangat-sangat worth it kok. Begitu kita turun, pemandangannya sangat-sangat luar biasa ya, karena selain pantainya kita lihat ada suatu batu yang benar-benar cadas dan besar banget batunya. Jadi di sini saya baru melihat pantai yang modelnya seperti ini gitu. Dan di sini banyak teman-teman yang melakukan surfing ya, baik lokal maupun bule-bule yang ada di sini. Dan ternyata saya baru tahu juga di sini ada tempat buat para turis bule yang ingin surfing seharian. Di sini ada area rumah tinggal juga. Jadi mereka bisa stay di sini, nggak harus bolak-balik. Makanya saya bingung kemarin. Wow juga ya, mereka bawa papan surfing gede-gede, ini berasal dari mana gitu kan, karena tadi di area parkir tidak terlalu ramai sekali. Nah, teman-teman boleh lihat nih pemandangannya seperti ini yang saya lihat. Sangat-sangat saya beri approach sih buat Bali. Saya sangat ingin bilang, yuk kita majukan para wisata di Bali, walaupun lagi keadaan sepi, tapi saya percaya Bali akan kembali bangkit dan pulih. Bukan sekedar pulih ya, tapi benar-benar akan lebih bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari keadaan ramai seperti semula, dan terus akan memberikan yang terbaik dari suasana Bali. Maju terus Bali!
best thing in your life. Maybe let's take a drive, take a drive. Take a drive.